Namaku Resti. Aku anak madrasah dari sebuah provinsi yang indah bernama Sumatera Barat. Umurku 17 tahun. Kata orang, seusia ini adalah masa mencari jati diri. Sama seperti anak-anak yang lain, aku punya mimpi dan cita-cita. Ya, cita-cita. Sejak dulu, ungkapan ini hanya menjadi harapan kosong yang menjadi jawaban dari sebuah pertanyaan. Mau jadi apa nanti kalau sudah besar? Hingga suatu saat, aku mengenal Pramuka. Sejak mulai kegiatan Pramuka, aku jadi mengerti dan belajar banyak hal. Di Pramuka, kami belajar baris berbaris, simpul, sandi, dan lain-lain. Di Pramuka, kami mendalami seni, budaya, dan motivasi untuk membantu orang lain. Di Pramuka, kami diajarkan untuk menjadi terampil, mandiri, dan berkarakter. Dan tentunya, diiringi dengan iman dan takwa yang telah diajarkan orang tua dan guru kami di madrasah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan saat kami mengikuti perkemahan Pramuka Madrasah Nasional ketiga yang diadakan di Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Provinsi yang terkenal dengan Laskar Pelangi dan tambang timahnya. Di PPMN ini, kami bahkan belajar lebih banyak lagi. Dibimbing oleh pembina yang selalu mendampingi kami. Disambut dengan keramah tamahan para kakak panitia. Dan tentunya, mengikuti kegiatan dan berkompetisi secara sehat dengan teman-teman dari seluruh provinsi di Indonesia. Dengan Pramuka juga, kami tahu bahwa suatu saat, dengan keterampilan, kemandirian, dan karakter, kami bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita kami. Itu bisa diwujudkan karena kami anak Pramuka, karena kami anak madrasah, karena kami Pramuka Madrasah.